ini saya mau masak zupa-zupa sup ya. Saya juga masih belajar sih, belajar dari kegagalan sebelumnya. Nah, ini dia bahannya. Ada kulit pastri yang sudah jadi juga bisa ya. Terus bawang putih, bawang bombay, jagung pipil, ayam, bawang daun, susu, dan maizena. Panaskan wajan, terus kasih margarin ya. Masukkan bawang putih dan bawang bombay ya. Terus ditumis lagi sampai harum. Oh iya, di video ini kayaknya pas saya masukin ayamnya kekat, jadi saya kasih tahu. Nah, setelah ini ayam yang dimasukin. Terus kalau ayamnya sudah agak empuk, baru masukin susunya. Nah, sudah masukin susunya, masukin jagung pipil. Setelah beres itu, terus sampai matang jagungnya, sama ayamnya juga sampai empuk ya. Sudah beres, baru masukkan maizena-nya. Nah, ini kayaknya kurang susu, jadi kita kasih susu lagi. Kalau bisa kaldunya yang kaldu jamur, terus garam juga sedikit aja, lada bubuk juga dimasukkan. Juga udah enak, harum sekali. Oke, udah mantap. Sip. Kita matikan kompornya ya. Yuk, kita sisihkan dulu. Ambil kulit pastri yang sudah jadi. Nah, kita giling lagi pakai rolling pin ya. Nah, dibagi dan tutup ke mangkok yang sudah diisi sup ya.